Jadi hukum gas, kamu akan belajar hukum yang berkaitan dengan gas. Jadi first kali kita tengok gambar yang cikgu ya, gambar ni, gambar apa ni? Balon. Balon. Apa jadi kat balon ni? Kamu rasa apa yang sedang dicurahkan kat atas balon yang menyebabkan balon kamu jadi macam tomato busuk ni? Apa yang berlaku? Air panah. Ya ke? Kamu rasa ni air panah? Dia keluar daripada mulut bekas ni tu jadi gas. Kamu rasa ni apa? Yang sejuk ke panas? Tak tahu. Okey. Jadi kamu tengok balon ni, yang ni keadaan sebelum dia. Nah. Kamu dah letak, kamu dah tahu dah apa jadi kat gas yang boleh menyebabkan yang ni apa? Apa yang berkurang ni? Kuantiti fizik apa ni? Yang menyebabkan balon kamu jadi macam ni. Udara. Ah, udara, udara tu tak kurang, dia punya isi padu dia kurang. Boleh? Jadi kalau isi padu tu kurang, kamu rasa dicurahkan pada kamu punya balon ni panas ke sejuk? Yang ni isi padu dia kurang. Panas. Hah? Panas ke sejuk? Panas. Ya ke? Cuba ingat balik bila masa gas ni dia punya isi padu tu boleh berkurang. Bila masa isi padu tu boleh bertambah? Hmm. Agak sejuk. Tekanan. Ha, ni tekanan lah ni, ada tekanan ni. Tekanan dia pun berkurang juga ni sebab tu balon kamu jadi lembik ni. Kamu kan pernah main balon, kan? Ha. Yang ni sejuk ke panas? Sejuk ke panas soalannya. Ha. Yang ni isi padu dia berkurang. Jadi dah bagi kamu clue dah. Sejuk. Sejuk. Sebab apa? Yang ni liquid nitrogen. Nah. Ha. Liquid nitrogen ni kalau kamu curah kat apa-apa dia terus beku. Faham? Jadi sebab sejuk sangat isi padu gas dalam balon tu berkurang. Ha, dia kecut. Faham? Jadi kita nak tengok tiga kuantiti fizik ni lagi. Kamu dah boleh agak kan tiga dia. Satu tu suhu. Liquid nitrogen ni suhu dia rendah lah. Lagi dua apa? Tiga kuantiti fizik. Yang berkaitan dengan gambar cikgu tunjuk ni. Tadi kamu, cikgu dah sebut dah. Satu. Suhu. Yang kedua yang ni cikgu tulis ni isi padu. Yang ketiga tadi kamu sebut ni. Ada tulis kat sini. Udara. Kan. Gas tu udara lah. Angin. Angin. Tekanan. Angin. Tekanan. Udara. Tekanan. Tekanan. Tiga ni kuantiti fizik kita panggil ni. Ni kuantiti fizik. Alright. Kita nak tengok sifat gas apabila tiga-tiga ni berubah. Boleh? Faham? Jadi untuk tiga-tiga ni kita akan ada tiga hukum dan tiga formula baru. Faham? Ha, jadi sebab tajuk habu ni kan banyak kira-kira tau. Jadi mari kita tengok dulu kita punya simulasi ni. Kamu nampak tak? Nanti cikgu akan bagi kamu nota ni. Kamu nampak tak dia ada petak merah? Nampak tak? Nampak? Kita tahu cikgu nampak tak? Nampak. Petak merah. Nampak. Nampak ah. Ha? Jadi petak merah tu maknanya kamu boleh klik. Cikgu dah bubuling. Faham? Faham? Ha, cikgu prihatin terhadap kamu ni. Cikgu bubuling dalam nota cikgu. Okay. Pecik lau. Alright. Ha. Okay. Jadi kita nak tengok gas dan macam mana dia berubah. Ha? Bila suhu berubah. Bila tekanan berubah. Bila isi padu berubah. Okay, klik. No? Klik. Beritahu cikgu kalau kamu tak nampak apa-apa. Nampak tak sekarang ni di skrin apa? Skrin apa? Mana ku Hafiz tadi? Di mana? Ada lagi tak? P-H-E-T. Letter. Ada dah ku Hafiz? Ha. Tadi kamu pergi mana cikgu? Sorry cikgu, pergi tandas cikgu. Ish. Sorry cikgu tadi dari tandas. Kamu buat homework tak? Buat homework tak? Ha? Buat homework tak? Buat ah. Ha, kerja rumah ha, buat. Ha, okey. Bagi kerja rumah kamu ingat macam menyapu sampah pula kan. Okay. Jadi nampak tak skrin cikgu sekarang ada apa? Ada satu bekas tertutup. Nampak? Nampak? Kita cikgu jangan senyap. Nampak. Ha, mengajuk cikgu nanti. Ada petok. Ha, lepas tu ada termometer. Termometer ni sekarang ya. Nampak tak unit dia ya. Kelvin. Kelvin. Kita boleh ubah dia. Okey. Darjah Celsius. Kita boleh ubah jadi darjah Celsius. Okay. Ini kita panggil sebagai tolok tekanan kita ataupun tolok bordon kamu. Tolok bordon. Nah, tolok bordon unit dia cikgu suka yang kilopascal sebab tu unit yang pascal tu unit SI tekanan. Nah, sekejap lagi kita akan tengok tekanan. Nampak tak ada pam basikal ni?
Ya. Ha, apa jadi kalau cikgu pam basikal ni? Dia akan isi tempat dia dengan apa? Dengan apa? Zarah-zarah. Udara dengan zarah-zarah udara yang gas kamu ah. Okey, cikgu pam dua kali. Ya. Okey, jadi sekarang ni kamu nampak bola-bola bulat-bulat tu, yang tu kamu punya molekul udara. Ha, ni kita nak tengok macam mana molekul udara ni menghasilkan tekanan. Ha, jadi kita buat banyak sikit. Ha, nampak tak sekarang ni tekanan dia meningkat dalam bekas tu? Nampak tak sekarang ni 1280 kilopascal, dia berubah-ubah lah. Okay, jadi macam kenapa? Lekat-lekat sikit. Ha, dia lekat-lekat sikit kan? Ha, tak apa, dia memang berubah-ubah ni. Kenapa kamu rasa molekul udara ni dapat menghasilkan tekanan? Macam mana kita dapat hasilkan tekanan? Ha. Pergerakan zarah-zarah. Ha, betul, pergerakan dia buat apa? Ha, lagi tekanan ni dalam bekas ni kan? Ha, jadi pergerakan dia yang macam mana? Kita ada collision counter. Collision tu apa? Hentaman. Dia hentam mana? Dia hentam apa? Dinding. Ha, betul. Dia ada tenaga kinetik dan dia ada momentum kan? Dia menghentam dinding bekas tu. Boleh? Jadi bila dia menghentam, ya. Ni susah sikit explanation ni. Lah. Bila dia menghentam dinding bekas, momentum dia berubah, perubahan momentum. Ada perubahan momentum. Perubahan momentum menghasilkan apa? Ingat tak kamu punya bab 2? Perubahan momentum terhadap masa menghasilkan apa? Ha, siapa ingat? Daya. Ha, cikgu jawablah. Daya impuls, Lena. Ini daya impuls per unit permukaan. Boleh? Per luas. Kita dapat tekanan. Nah, ha, jadi tengok collision counter ni. Ha. Sekarang ni hentaman molekul ni dengan dinding ni 64 hentaman. Yang ni apa unit? Apa ni? P saat. P ni apa? Siapa ingat P tu apa? Imbuhan apa? P. P bah, P. Imbuhan. Dia macam kilo tapi dia P. P tu apa? Perimeter. Perimeter? Hmm, bagus kamu ni. Mana boleh? Pico. Yang ni piko saat. Kamu ingat tak? Ha, piko berapa? Piko berapa? 10 kuasa berapa? 10 kuasa apa? Ha, biji kalkulator kamu. Piko ada kan? Ha. 10 kuasa? Guna. Ha, guna. Guna hotspot ni. Guna kalkulator kamu. 10 kuasa berapa? Cik. Piko, cepatlah. Antuk ke semua orang ni? Beritahu cikgu piko berapa? Eh? Ha. 10 kuasa berapa? Ha. Negatif 3 kan? Ai! Negatif 3 tu mili. Piko kecil. Lagi. Ha. Negatif berapa? Ha. Nak kena hafal balik ni. Negatif 6. Salah! Negatif 12. Cikgu suruh picit kalkulator kenapa kamu tak picit? Kamu tak tahu ke piko tu butang yang mana? Butang yang P lah. Okay. Alright. Jadi sekarang ni ada 64 hentaman pada dinding dalam masa 10 piko saat sebab molekul gas kamu ni gerak sangat laju. Macam mana kamu rasa cikgu boleh tambah tekanan dalam bekas ni? Kita boleh buat apa? Macam mana cikgu nak tambah tekanan dia? Faham. Faham lagi? Ha, betul. Kita tambah molekul lagi, kita tambah bilangan mol kamu. Kamu akan tambah tekanan tu betul, tapi yang tu kimia. Jadi kita tak ambil kira pasal bilangan mol untuk fizik. Ha, belum lagi, nanti masa PT ada. Okay. Oh, ada. Ha, okay, jadi bekas ni cikgu boleh laraskan ni. Kalau cikgu nak tambah tekanan, cikgu perlu kecilkan bekas ke cikgu kena besarkan bekas? Kecilkan. Ha, betul. Yeah, kalau kecilkan. Ha, nampak tak? Apa yang berlaku? Hentaman pada dinding tu akan bertambah tau. Ha, kan? Sebab dia rapat tu, dia rapat lagi dengan dinding, banyak kali lagi dia langgar dinding. Jadi bila hentaman dia bertambah, daya impas dia bertambah, jadi tekanan dia bertambah lah. Kan? Ha, jadi sekarang tekanan dah jadi 3200 lebih. Kan? Jadi selain daripada cikgu ubah saiz bekasnya, apa lagi yang cikgu boleh buat untuk tambah tekanan? Ha, apa yang cikgu tak ubah lagi dalam gambar? Tambah udara. Dah, tadi kamu cakap dah pump lagi selain tu. Tambah suhu. Ah, suhu. Kalau cikgu panaskan ke cikgu sejukkan tekanan tambah? Panas ke sejuk? Panaskan. Ah, bila cikgu panas kan? Panaskan. Nampak ah, bila cikgu panas kan,
suhu dia sekarang tengah meningkat kan. Molekul kamu, dia punya tenaga kinetik makin banyak. Lagi laju dia, lagi kuat dia hentam dinding tu. Lagi tinggi tekanan dia. Faham? Nah, jadi yang ni perkaitan antara tekanan, isi padu dengan satu lagi apa tadi? Suhu. Boleh tak ni? Ini benda biasa-biasa kan? Benda boleh, biasa. Boleh. Alright, jadi kalau kamu nampak gambar molekul-molekul bergerak ni, mesti kita kaitkan dengan kita punya teori kinetik jirim. Kamu ingat agak? Kinetik jirim. Kamu belajar teori kinetik gas. Kamu belajar dalam kimia. Betul? Yang kita buat andaian untuk kita punya gas tu. Kan? Kita anggap gas kita tu sentiasa bergerak secara rawak. Okay? Boleh? Kamu nampak dah cikgu punya slide PDF ni? Nampak dah? Ya. Okay. Jadi ini andaian dia, kita punya gas sentiasa bergerak secara rawak. Jadi dia ada momentum dan dia ada momentum. Kita kata dia bergerak, dia ada momentum. Dalam fizik kita kata dia ada momentum. Jadi apabila molekul gas berlanggar dengan dinding bekas dan melantun balik, dia akan menghasilkan daya. Kan? Jadi daya tu per luas permukaan kita dapat tekanan. Daya bahagi dengan luas permukaan dapat tekanan. Boleh? Jadi kalau berkaitan dengan suhu pula, tenaga kinetik molekul tu akan meningkat apabila suhu gas meningkat. Ini kamu tahulah sebab sebelum ni cikgu ada sebut kan. Bila suhu meningkat tu maksudnya tenaga kinetik kamu punya molekul tu meningkat. Kalau isi padu pula dia kata kat sini, first kamu kena tahu gas ni sifat dia memenuhi ruang kan. Dia kan penuhkan ruang tu. Dia takkan duduk macam pepejal dia sekelompok kan. Lepas tu isi padu gas sama dengan isi padu bekas. Jadi kalau kata bekas tu besar ni, isi padu gas tu sama dengan bekas tu. Nah, jadi yang ni kamu punya teori kinetik gas. Selalunya dia suruh kamu terangkan macam mana tekanan dihasilkan berdasarkan teori kinetik gas. Kamu kena explain macam cikgu sebut tadi lah. Apa dia point ni tadi? Macam mana tekanan dihasilkan? Macam mana tekanan gas dihasilkan? Sebut point pertama apa? Momentum. Apabila apa kamu punya molekul gas mempunyai momentum kan? Molekul gas mempunyai momentum. Jadi dia buat apa? Melanggar dinding. Kita sebut dia berlanggar dengan dinding bekas. Apabila melanggar dengan dia bukan langgar dinding bekas tau. Dia langgar dengan diri dia juga tau. Tapi yang kita nak ambil sekarang ni yang dia berlanggar dengan dinding bekas. Dia berlanggar dengan dinding suatu bekas tertutup. Bekas. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Tenaga. Belum tenaga lagi. Apa yang dihasilkan? Menghasilkan. Perubahan. Daya. Perubahan momentum. Perubahan daya momentum. Bukan perubahan daya. Perubahan momentum menghasilkan. Ini konsep bab daya impuls kamu. Ingatlah perubahan momentum per unit masa menghasilkan daya. Yang ni takrif untuk daya impuls kamu hari tu. Menghasilkan daya. Lepas tu last kali kamu sebut poin yang ditulis kat bawah ni. Daya per unit luas permukaan menghasilkan tekanan gas. Boleh? Menghasilkan daya. Okay. Jadi selalunya kalau banyak-banyak macam ni bagi kamu 4 markah tu. Faham tak? Okay. Jadi kamu tak boleh sebut je lah menghentam dinding lepas tu dapat tekanan. Kamu miss point yang perubahan momentum ni dengan daya ni. No? Kamu kena sebut. Okay. Jadi untuk kelas hari ni, kita nak mengkaji 3 hukum-hukum yang terlibat dan yang berkaitan dengan gas. Kamu boleh sebut gas-gas saja tau. Tak melibatkan cecair, tak melibatkan pepejal. Boleh no? Dan 3-3 hukum ni untuk hari ni cikgu akan ajar kau macam mana kita nak buat eksperimen secara simulasi. Nah, kita akan buat simulasi eksperimen dan kamu akan plotkan graf dia untuk cikgu. Faham? Nah, jadi kita ada 3 hukum. Jadi kita ada banyak biji graf. Cikgu nak kamu buat lah. Sebab yang ni kiranya cikgu ambil markah sikit lah. Cikgu akan bagi kamu markah untuk nota kamu 30%. Faham? Jadi kamu ambil berat sikit nota kamu 30% tu banyak. Tinggal 10% je nak dapat lulus. Nah, jadi 30% kalau kamu buat nota kamu elok, cikgu akan bagi kamu penuh 30%. Kalau ada lompong-lompong, cikgu akan tolak. Dimeritkan tiap-tiap lompong tu satu markah. Faham? Kalau jadi negatif, cikgu tak tahu lah. Alright, jadi kita ada 3 hukum gas. Kita ada hukum Boyle. K,
Okay, nampak cikgu tulis PV, maknanya dia melibatkan kuantiti fizik apa dengan apa? Ha. Ha, P ni apa? Pukul. P ni apa? Pukul. Pukul? Pressure. P cikgu tulis dah, P ni tekanan. Oh, tekanan dia. Okay, jadi hukum Boyle ni PV, maknanya dia melibatkan hubungan antara tekanan dan Isi padu. Jadi dua orang. Okey, selalunya benda ni kan berkait. Tadi kamu nampak kan PVT ni berkait kan? Jadi kalau kita nak tengok hubungan dua orang ya, satu lagi orang kena malar. Jadi siapa yang dimalarkan kalau PV yang kita tengok? Siapa yang kita malar? Siapa yang kita tak ubah? T. Suhu malar. Okey. Jadi untuk fizik tadi cikgu kata kemolaran dia malar kan? Jadi jisim gas kamu malar. Play. Ha, suhu malar. Okay. Jadi jisim gas pun malar. Jadi kamu ada akan dengar juga benda-benda macam ni dalam kimia. Tapi belum lagi. Ya, okay. Jadi hukum Boyle. Jadi nama orang lah Boyle ni. Jadi kamu tak boleh salah eja nama dia. Dan pelajar-pelajar selalu salah nak eja nama dia kan? Jadi kalau kamu nak bagi senang nak ingat, kamu sebut nama dia Boyle. Ha? Boyle, Pakcik Boyle. Jadi hukum Boyle hukum pertama. Okay, hukum kedua ni kita panggil dia hukum Charles. Ni pun nama orang sikit. Nampak tak? Dia nak tengok hubungan antara siapa ni, siapa ni? Ha? Ha. VT. VT tu hubungan siapa? Isi padu gas dengan suhu. Ah, dengan suhu. Isi padu gas dengan suhu. Jadi siapa yang kita malar kan? Apa yang kita malar? P. Ah, kita akan malarkan P. Pressure. Tekanan. Nah, tekanan. Ah, meeting cikgu tinggal 10 minit lagi. Sebab cikgu bagi kamu link. Okay. Ah, jisim ni pun sama lah. Kita akan malarkan tekanan gas. Okay, last kali kita ada hukum tekanan. Okay, jadi hukum tekanan ni melibatkan pressure dan temperature. Suhu. Ha, suhu ni tak nanti lagi cikgu sebut. Suhu tu kena pakai unit SI dia. Okay, jadi yang ni kita malarkan siapa? PT kita nak tengok dia punya kita nak tengok dia punya hubungan. Jadi kita malarkan siapa? Malarkan siapa? Cepat. Isi padu. Okay. Alright. Jadi cikgu nak terang kamu sikit pasal tekanan sebab kamu tak belajar lagi tajuk tekanan kan? Kamu akan belajar tajuk tekanan dalam form 5 tau. Sebab kamu ada daya bahagian 2. Dia pecahkan pada dua bahagian. Ha? Seronok ke tak seronok dengar dia daya part 2. Okay. Tekanan ni senang saja tak? Dia daya yang bertindak ke atas satu luas, satu unit luas permukaan kan? Daya hari tu ingat tak simbol dia apa? Daya simbol dia apa? Siapa ingat? Simbol dia. Cepat. Kamu duduk gerak-gerak tapi tak jawab soalan cikgu. Daya simbol dia apa? Cepat. Semua lupa ni. Daya dalam bahasa Inggeris apa? Cos. Dia simbol dia. Ni simbol. Kamu sampai sekarang tak kenal ke simbol dengan unit? Alright. Area selalu kita akan label ini. Jadi tekanan, tekanan P adalah sama dengan F per A. Boleh. Di F, F unit dia apa? F unit apa? Daya. Daya unit apa? Saintis kamu yang paling kamu sayang. Cik. Yelah tu. Apa? Daya. Cepat. Unit dia apa? V. Siapa saintis? Newton. Newton. Okay. Area unit dia selalu apa? Luas, luas permukaan. Km. Km? Meter persegi. Meter persegi pandai. Meter square. Jadi Newton per meter square. Jadi Newton per meter square ni dapat unit baru tau. Dapat saintis baru. Keluarlah satu saintis nama Pascal. Okay. Jadi unit untuk tekanan ni Pascal. Nampak dekat sini? Dia tulis Pascal. Ni Pascal unit SI dia. Lepas tu kalau dia besar sangat, kita tulis kilo pascal lah sebab tu kat bawah tu ada kilo pascal lah. Jadi ada unit lain sebab ada negara-negara lain tak pakai unit SI kan. Contohnya Amerika. Jadi kita ada unit tekanan lain, sentimeter Hg ada.
PSI dia pound per square inch. Boleh PSI. Okay. Ataupun ada ATM atmosfera. Nah, dia dia bandingkan dengan tekanan atmosfera kamu. Ni untuk suhu ni kamu tahu kan? Suhu unit SI dia Kelvin. Macam mana daripada darjah Celsius nak tukar jadi Kelvin? Kita kena buat apa? Ya, Celsius tukar Kelvin. Buat apa? Siapa ingat? Tambah. Tambah? Tambah berapa? 200? Ha, betul dah tu? 200 berapa? 73. Ha. Nombor ni, magic nombor ni kamu kena hafal. Dia tak beri kat kamu, ha? Boleh? Hafal. Jangan lupa. Untuk bab ni terutamanya, kalau melibatkan suhu, nampak tak ada TT? TT ni semua unit di dalam Kelvin, ha? Ha, kalau kamu guna dalam darjah Celsius, dia tak jadi. Sebab nanti cikgu katakan ada formula dia, ada kiraan dia kan. TT ni mesti dalam Kelvin. Ha? Okay. Isi padu macam biasalah, meter padu ataupun milimeter padu ataupun sentimeter padu. Meter padu tu dia punya unit SI dia. Baiklah, jadi yang ni contoh tekanan. Ha, kamu siapa pernah alami ni, mak dia terpijak kaki dia dengan tumit tinggi? Dah, tak pernah. Okay. Nampak tak tekanan tu apa dia? Ha, ni daya daripada berat badan orang tu kan, bertindak pada luas permukaan. Jadi yang ni luas permukaan dia kecil. Ha, jadi kamu rasa apa jadi kat orang ni? Ha, ini cikgu ambil headline satu berita. Dia kata, a woman will spend 5 years in jail for attacking a woman who unintentionally trod on her foot. Okay, dia kata ada perempuan ni gaduh sebab ada orang lain pijak kaki dia dengan kasut tumit tinggi. Jadi perempuan yang menombok, perempuan yang pijak kaki dia tu masuk penjara 5 tahun. Ha. Jadi kalau kamu kena pijak dengan kasut tumit tinggi orang, kamu pun nak tumbuk orang tu tau sebab sakit gila. Ha? Ha, sebab apa? Tekanan sangat tinggi, no? Ha. Jadi kamu berhati-hati sebab nanti kamu yang masuk jail kalau kamu tumbuk perempuan tu, ha. Okey. Dah? Faham? Okey. Jadi kita nak tengok hukum ni satu 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 dan cikgu akan bagi kamu homework, kamu kena buat dia punya eksperimen dia secara simulasi. Sebab minta maaf lah, kita tak ada dalam makmal kan. Jadi kita buat secara simulasi. Daripada result dia tu cikgu nak kamu plot graf kamu. Sebab fizik ni suka graf-graf ni kan. Jadi kamu kena plotkan graf kat cikgu. Ha? Okay, jadi kita nak tengok hubungan yang pertama. Hubungan antara tekanan dengan isi padu. Eksperimen hukum apa tu? Hukum apa tekanan dengan isi padu ni? Hukum apa? Boiler, pandai. Okay, pandai ingat. Ha, boleh. Alright. Jadi kita cikgu tunjuk kamu macam mana radas dulu lah. Okay, jadi kita nak kaji hubungan antara isi padu dan tekanan kan? Jadi kamu tengok eksperimen ni senang saja. Kita ambil kita punya pijak gari. Yang ni kamu tahu kan? Pijak gari tu yang injek-injek orang tu kan? Jadi yang ni yang versi yang besar punya. Kita sambung daripada satu alat tolok tekanan untuk baca tekanan ataupun nama lain untuk tolok tekanan tu yang cikgu kata kat kamu, tolok bordon. Ha? Tolok bordon. B besar tu, cik tak kisah kan? Okay. Jadi macam mana kamu rasa kita nak menjalankan eksperimen ni? Apa yang kita akan buat? Apa yang kita akan buat? Siapa yang kita ubah? Tekanan ke isi padu? Ha. Nampak tak gambar raja cikgu? Apa? Siapa yang kita akan ubah? Siapa yang kita akan yang akan berubah disebabkan oleh perubahan itu? Ada dua kan? Ada yang manipulasi, ada yang bergerak balas. Macam mana kita nak ubah tekanan dan gambar ni? Cik. Kamu kena ingat yang ni boil. Kamu kena fokus ni. Fokus elok-elok ni. Ini penting ah. Ha. Yang ni hukum Boyle yang melibatkan tekanan dan isi padu. Satu tu meter untuk baca tekanan. Satu tu pijak gari. Siapa yang kita ubah? Tekanan ke isi padu? Ha. Kanan ke isi padu? Siapa yang bising? Kanan. Salah kamu ni.
Mana boleh ubah tekanan? Tekanan tu kita baca kat sini. Kita ubah pecah garis ni, kita akan ubah isi padu. Betul tak isi padu dia akan berubah bila kita tekan nombor ni? Ha? Dengar tak ni? Dengar ke tak dengar cikgu punya suara? Dengar. Ha, kamu faham tak apa yang berlaku kalau kita picit omboh ni, yang ubah ni saiz ruang ni kan? Saiz ruang ni kita panggil dia sebagai apa? Ya. Isi padu. Jadi yang bergerak balas disebabkan oleh isi padu kita yang berubah adalah tekanan. Kamu kena faham ni. Dah besar dah. Okay. Okay. Jadi kita akan apa? Kita akan tekan omboh ni. Ha, jadi kalau kita tekan omboh ni, ha, apa yang berlaku pada isi padu dia? Berkurang. Sebab ruang ni makin kecil kan. Apa yang akan berlaku pada tekanan dia? Meningkat. Ha, pandai. Jadi bila kita kurangkan isi padu, kita tambahkan tekanan. Yang tu hubungannya macam mana? Hubungan apa kita panggil tu? Seorang tu berkurang bila seorang tu bertambah. Ha, hubungan apa tu? Ha? Hubungan macam mana? Siapa ni yang bising ni? Anik ke? Kamu asyik repair kamu punya mic sebab apa? Kamu gerak-gerak ke? Okay. Ni. Mana ada cikgu? Saya tak pakai earphone pun. Ya, yeah, Haris kot. Ha, ada dua orang kat sini yang tak mute. Ha, ke siapa?